sampai setakat ni belum lagi ditemui sebarang pelanggaran SOP. Jadi saya berharap semua pengguna jalan raya, terutamanya masyarakat di kawasan sekitar ni, mematuhi SOP PKP total lockdown ini dengan sebaik-baiknya. Dan pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kompau sekiranya mereka melanggari SOP. Dan kita boleh nampak kenderaan yang lalu di SAR ini diperiksa satu persatu. Kita cek apakah sebab pergerakan mereka. Dan kalau mereka yang pergi membeli barangan, makanan atau keperluan asas, hanya dua orang dan bagi satu rumah dibenarkan, manakala tiga orang untuk urusan lain seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kita tak ada kompromi, mesti tindakan tegas diambil. Ini kawasan yang strategik lah, yang dahulunya memang telah diadakan. Ini adalah kawasan sempadan. Sempadan di antara Kepong dengan Seri Damansara dengan PJ. Dan dengan adanya lokasi SAR di sini, kita dapat mencegah orang daripada kawasan Kepong untuk keluar ke negeri lain. Ya, kita tidak dapat menolak kemungkinan orang lain mengambil kesempatan untuk alasan-alasan yang seperti yang awak sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, kita akan memeriksa secara teliti. Dan kalau ada sebarang keraguan, kita akan mengarahkan kenderaan berkenan berhenti di tepi. Di tepi, kita akan membuat pemeriksaan 100%. So, jangan sesiapa mengambil kesempatan untuk lalu di SGR ini, dan dengan harapan mereka boleh terlepas daripada tindakan undang-undang.